الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نبدأ درسنا كتاب مولاي بلاجرا كتاب معنا دروس اللغة لغار العربية لغير الناطقين بها نقرأ Alkitab Amat Tamrin Awal Antum dan Antunna jawab pertanyaannya di papan tulis yang sudah kita buat ini contohnya Tamrin Awal Mahada nanti Antum jawabnya di Antum dan Antunna jawabnya di papan tulis yang sudah kita buat bersama contohnya yang mustawa awal talibat kita buka nah disitu sudah ada absennya jazakunallah khairan dan yang ikhwan juga sudah ada yang akhwat jumlah semuanya ada 30 nah disitu ada tamrin al awal safhah sabi'ah tamrin yang pertama halaman 7 untuk nomor 1 tadi pertanyaannya mahadha antunna jawabnya di sini nomor satu misalnya hadza qalamun Terus setelah menulis jawabannya Antum Antunna tulis nama Antum Antunna di dalam kurung Supaya anak tahu tidak perlu bolak-balik ke atas nomor satu tadi siapa ya Nomor dua siapa ya Cukup tulis nama panggilannya saja misalnya Aisyah Dipanggil nama panggilannya Yanuar misalnya Atau Aisyah misalnya Zahra nanti setelah menjawab nomor dua dikasih tanda kurung di dalamnya ada nama anti atau nama anta yang ikhwan. Tayib itu dikerjakan di papan tulis yang sudah ana buat atau kita buat bersama-sama. insya insyaallah. Tamrin asani juga nanti ya. Nomornya ana urutkan. Nanti nomor 1 tamrin Asani halaman 8 yang jawab nomor absen 8. Nomor 8 di situ ada Anida Rida Jayanti dipanggilnya misalnya Rida maka tulis dalam kurung Rida jelas insya Allah Tayyip kita lanjutkan dulu kitabnya pertanyaan <coughs> satu Mahada dijawab nanti ma